Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta yati amrullah. Sesungguhnya akan ada satu golongan daripada umatku yang mereka terus-menerus berada di atas kebenaran dan tidak memudaratkan mereka siapa saja yang ingin membuat gangguan kepada mereka. Dari hadis ini, ketika Rasulullah SAW menyebutkan dan menjelaskan tentang kelompok yang mereka akan selalu menampakkan kebenaran, ya, mereka itu akan dihalangi, akan dihadang oleh orang-orang yang tentunya dengan beraneka ragam tuduhan, dengan beraneka ragam kesalahpahaman, atau mungkin sampai kepada titik mengkafirkan orang-orang yang mereka berusaha berjalan di atas jalan Al-Quran dan jalan sunnah Rasulullah SAW. Kita ketahui bahwasanya di antara fungsi Al-Quran adalah memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Di antara bentuk petunjuk yang datang dalam Al-Quranul Karim adalah menjelaskan dan menerangkan dari jalan orang-orang yang mereka menyimpang dari agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wa kadzalika nufassilul ayat litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah pula, demikian kami merinci ayat-ayat kami untuk menjelaskan dan menerangkan dari jalan orang-orang yang mujrimin. Jadi Al-Qur'an tidak hanya mengarahkan kepada kita jalan kebaikan, tetapi juga dari bentuk kebaikan Al-Qur'an adalah menjelaskan dari jalan orang-orang mujrimin. Ketika Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengingkari kelompok Syiah Rafidhah yang mana mereka membenci sahabat Rasulullah SAW, bahkan mengkafirkan sebagian para sahabat atau bahkan hampir seluruh para sahabat Nabi mereka kafirkan. Kemudian Ahlussunnah membela kehormatan para sahabat. Pembelaan Ahlussunnah kepada sahabat Rasulullah SAW dianggap sebagai nasibiyah. Kelompok nasibiyah adalah kelompok yang anti dengan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Ya, ini merupakan sebuah tuduhan yang mana Ahlus Sunnah bukanlah orang-orang yang mereka membenci Ahlul Bait, tetapi mereka adalah orang yang memuliakan Ahlul Bait dengan cara yang benar tanpa harus mengkafirkan dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih sebagian mereka telah dijamin sebagai penghuni surga. Nah, begitu juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Ahlus Sunnah mereka berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana datang dari para imatus Salaf di dalam At-tanzih, mensucikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau mensucikan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah dengan cara menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, apa yang Allah tetapkan, dan menafikan seluruh apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, bersamaan dengan itu Ahlussunnah dituduh sebagai mujassimah. Ahlussunnah dituduh sebagai orang-orang yang menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Wahakadha. Ya, tuduhan itu tidak hanya terjadi di zaman sekarang, tapi juga terjadi dari zaman para imam terdahulu. Dan begitu juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Ahlus Sunnah membahas tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ucapan para imatus Salaf tentang kewajiban taat kepada pemimpin muslimin, ya, supaya agar tidak terjadi kemudaratan yang besar di tengah-tengah muslimin ketika mereka memberontak kepada pemimpinnya. Beraneka ragam argumen-argumen disampaikan oleh Ahlussunnah, akan tetapi kemudian dituduh Ahlussunnah ini sebagai penjilat, Ahlussunnah ini sebagai kelompok yang mendukung kezaliman, Ahlussunnah ini merupakan kelompok murji'ah, dan lain sebagainya. Nah, demikian juga ketika Ahlussunnah membahas tentang masalah syirik, ya, bahayanya kesyirikan kepada Allah, bahayanya kebidahan dan lain sebagainya, kemudian Ahlussunnah juga tidak selamat dari cacian dengan lakob sebagai kelompok takfiri. Ya, jadi satu sisi Ahlussunnah dianggap takfiri, dari sisi lain juga Ahlussunnah dianggap sebagai murji'ah. Ya, tentunya ini merupakan dari pemikiran yang bertolak belakang 180 derajat. Tetapi demikianlah Ahlul Haq. Ya, setiap masa, setiap zaman mereka akan mendapatkan gangguan-gangguan dari orang-orang yang mereka tidak senang dengan jalan tersebut, sehingga membutuhkan bagi orang-orang yang mereka berusaha, ya, berjalan di atas jalan ini, kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita dari kelompok yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan kesabaran dan keistiqomah dan hidayah kepada kita untuk berjalan di atas jalan tersebut.